ribuan retana hadir guna menanggulangi kebencanaan. Sebanyak 1.800 relawan tangguh bencana atau retana dari 16 kecamatan di Cianjur Selatan dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur untuk menanggapi bila terjadi bencana alam di daerahnya masing-masing. Dengan bertempat di alun-alun Sindang Barang dan dihadiri PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, dilaksanakan pembentukan tersebut dengan harapan penanganan kebencanaan akan lebih cepat tertanggulangi dan tertangani. Hal itu dikatakan PLT dalam sambutannya di depan ribuan retana. Dalam hal ini saya ingin bahwa retana ini bisa menanggulangi sebelum bencana. Jadi bukan pasca bencana, tapi bisa mendeteksi terjadinya bencana. Dengan begitu, anggaran yang dikeluarkan pun tidak akan terlalu banyak, ucap PLT saat ditemui sejumlah media. Jadi hari ini kebetulan hari anti korupsi sedunia. Kami pemerintah Kabupaten Cianjur mengadakan deklarasi di Kecamatan Sindang Barang, sekaligus kita ada pengukuhan relawan tangguh bencana bahwa Cianjur ini daerah yang merupakan rawan terhadap bencana. Makanya saya di pemerintah Cianjur sekarang membuat relawan tangguh bencana yang tugasnya bukan hanya menangani bencana saja, tapi antisipasi bencana. Saya ingin kalau ada tanah yang sudah retak, antisipasi dari sekarang. Kalau ada jembatan yang roboh, laksanakan sekarang. Jangan menunggu terjadi bencana, itu jauh lebih murah. Konsepnya, sekali lagi Cianjur, kita antisipasi bencana. Turut hadir dalam kesempatan itu, seluruh camat di wilayah 5 dan para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Cianjur dan kepala desa.